Allah, 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 Allah. Hidayah yang pertama yang diboleh diberikan oleh manusia adalah hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad. Dan hidayatul irsyad ini, tuan-tuan dan puan-puan, itulah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syura tadi. Iaitu sesungguhnya Muhammad, engkau pemberi hidayah. Dan kita semua ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh memberikan hidayah kepada orang. Apa yang dimaksudkan dengan hidayah irsyad ini? Yakni kita menunjukkan jalan, kita berkongsikan dengan seseorang tentang Islam, tentang ajaran Islam, tentang kebenaran Islam, tentang siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang rukun iman, tentang rukun Islam. Kita bagi hidayah. Tapi hidayah tu ini, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah kerja kita. Kita boleh bagi. Jadi bila kita berakhlak seperti Muslim, kita bercakap dengan orang, itu adalah hidayah tu irsyad. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, hidayah tu satu lagi, iaitu hidayah tu taufik. Hidayah tu taufikiyah ini adalah hak milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak ada siapa boleh mencampuri. Dan suka hati Allah nak bagi kepada siapa. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Ghosiyah surah 88 ayat 21-22, fazakir innama anta muzakir lasta alaihim bimusaitir. Berilah amaran. Amaran tentang apa? Nabi SAW bila dapat wahyu, bagi dia naik ke Bukit Safa dan kemudian memberikan amaran kepada kabilah-kabilah di Mekah tentang baginda ini adalah seorang rasul, Allah perlu mereka sembah dan diajak mereka masuk Islam. Jikalau tidak, Nabi sebut satu persatu. Apa dia? Wahai Fatimah binti Muhammad, walaupun bapaknya adalah seorang Nabi, selamatkanlah diri kamu. Aku pun tak mampu nak selamatkan hang. Maksudnya, tugas kita hanya bagi amaran. Tugas kita sebagai Muslim, hidayah tu irsyad.